Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Mikroting Indonesia, channel YouTube yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan, khususnya penggunaan alat-alat mikroting. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yang tidak terlalu advance ya, atau tidak terlalu berat, yang simpel-simpel aja. Saya akan membahas mengenai fitur bandwidth test atau speed test di mikroting yang ada di versi OS terbaru. Nah, bagaimana cara konfigurasinya, apa bedanya dengan tool test bandwidth yang lain? Tetap saksikan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kita upload video terbaru. Router OS Mikrotik memang terkenal dengan berbagai macam fitur untuk kita bisa melakukan pengelolaan jaringan lebih optimal. Nah, selain dari fitur-fitur seperti firewall, bandwidth management, routing, dan segala macam, Mikrotik juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk bisa melakukan pengetesan kualitas jaringan yang sudah kita bangun. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ada tool bandwidth test, kemudian ada ping speed, ada traffic generator, itu adalah tool-tools beberapa yang bisa dipakai untuk bisa mengetahui performa dari router kita ataupun kualitas dari jaringan yang sudah kita bangun. Nah, di fitur terbaru di Mikrotik di router OS versi 6.44 itu terdapat sebuah fitur baru namanya speed test. Nah, speed test ini adalah salah satu alternatif ketika kita ingin melakukan pengetesan performa router ataupun kualitas dari jaringan yang sudah kita bangun. Nah, speed test ini nanti menawarkan beberapa informasi yang lebih detail. Apabila kita biasanya untuk mengetahui jitter, kita harus menggunakan misalnya traffic generator, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana kita harus membuat ada TX template dan sebagainya, yang mungkin tidak sesimpel yang kita bayangkan. Nah, speed test ini menawarkan sebuah solusi yang lebih simpel, di mana nanti ketika kita menggunakan speed test, dia otomatis akan melakukan berbagai macam tes, dari mulai ping test, kemudian protokol TCP, UDP, kemudian nanti speed test ini juga bisa menampilkan jitter dari jaringan yang sudah kita bangun. Nah, prosesnya seperti apa? Yang perlu kita ketahui di awal adalah biasanya kalau kita melakukan bandwidth test itu biasanya kita hanya menggunakan dua router. Ya. Problemnya adalah ketika kita menggunakan dua router seperti ini, satu router sebagai device under test atau DUT, sedangkan satunya sebagai router yang melakukan testing, problemnya adalah kemungkinan nanti speed yang dihasilkan itu tidak akan ideal, hasilnya tidak akan sesuai atau tidak akan mendekati realnya, karena bisa jadi nanti itu dibatasi dengan CPU dari masing-masing router. Nah, seharusnya dalam melakukan tes itu sebaiknya memang device yang dites atau device under test ini ada di antara dua router, sehingga nanti dia bisa mensimulasikan bagaimana kinerja router di realnya. Karena pasti router itu di jaringan aslinya dia tidak sebagai target, tapi dia sebagai untuk melalui atau untuk melewatkan paket-paket data mungkin dari klien ke internet dan sebaliknya. Nah, sehingga dalam simulasi ini saya akan mencoba sebuah tes dengan menggunakan fitur terbaru namanya speed test. Di sini saya sudah mempunyai sebuah topologi di mana yang akan saya tes itu adalah sebuah RB yang ada di tengah ini, yang saya pakai RB-RB yang kecil ya sebagai simulasi. Sebagai contoh di sini adalah RB Hub Mini. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, di mana kita akan mengetahui istilahnya performa dari RB Hub Mini ini, kita bisa gunakan dua RB yang mungkin speknya lebih tinggi. Sebagai contoh di sini saya menggunakan ada RB450GX sebanyak 2 buah. Dari RB450 kemudian terkoneksi ke HAP Mini dengan kabel yang putih. Kemudian dari HAP Mini ke RB yang sebelah kanan, 450GX yang kanan, dengan menggunakan kabel biru. Kemudian kabel hitam di sini masing-masing saya gunakan untuk manajemen. Jadi saya nanti bisa melakukan remote ke ketiga router ini. Nah, yang jadi fokusnya adalah nanti saya akan melewatkan sebuah traffic dari RB450GX yang kiri ke yang kanan melalui Hub Mini, sehingga nanti kita bisa melihat kira-kira nanti performa dari Hub Mini ini seperti apa. Nah, syaratnya adalah untuk RB yang akan kita gunakan untuk pengetesan, yang di sini berarti 450GX ini keduanya ini harus sudah memiliki router OS minimal versi 6.44, karena speed test ini ada mulai dari versi 6.44.
Kemudian dengan topologi seperti ini berarti dari RB450GX yang kiri ke yang kanan ini juga harus ada yang namanya, kalau saya di sini menggunakan static route. Karena biasanya router micro TU itu digunakan untuk membuat paket dari LAN ke internet yang sudah beda segmen misalnya. Nah, kalau ini sudah dipersiapkan, kemudian saya akan coba remote salah satu 450GX-nya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, dari 450GX ini saya sudah menggunakan yang versi 644X ya. Kemudian memang tool speed test ini belum ada di Winbox, sehingga untuk bisa menggunakan fiturnya kita harus menggunakan command line. Command line-nya sebenarnya sangat sederhana. Kita tinggal masuk ke menu new terminal, kemudian kita ketikkan perintah tool, kemudian speed test. Kemudian kita isikan address-nya itu adalah target router yang akan kita tes. Atau kalau di sini berarti dari 450GX yang kiri ke yang kanan atau sebaliknya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba tes. Saya akan tampilkan dulu IP-IP-nya. Ini adalah 450GX kanan, kemudian satu lagi. Nah, ini adalah 450GX yang kiri. Nah, IP-nya seperti ini. Beda segmen memang sengaja agar nanti memang itu mensimulasikan bahwa hub mini ini melewatkan atau memforwardkan traffic ke beda segmen. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba dari RB450 yang satu atau yang kanan ke yang kiri, berarti saya akan mencoba menjalankan perintahnya adalah tool, kemudian speed test, kemudian address. Address ini adalah IP targetnya. Sebagai contoh di sini targetnya adalah 172.16.1.1. Nah, apabila memang di router sudah ada username dan passwordnya, jangan lupa juga gunakan parameter user, kemudian di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Sebenarnya speed test itu akan melakukan 5 tes sekaligus. Yang pertama tes ping, kemudian nanti yang kedua adalah tes TCP download, kemudian tes TCP upload, kemudian ada juga UDP upload dan download. Masing-masing tesnya durasinya defaultnya adalah 10 detik. Sehingga kalau di total itu adalah 5 kali 10 detik, ada 50 detik, kemudian dia juga ada semacam kayak jeda, setiap tesnya adalah 1 detik, sehingga totalnya adalah 55 detik. Nah, si speed test ini nanti akan memunculkan beberapa informasi, termasuk yang pertama karena dia melakukan ping, maka nanti dia akan menampilkan sebuah informasi latensinya berapa, kemudian TCP downloadnya dia dapatnya berapa Mbps, kemudian uploadnya berapa, UDP-nya juga akan ada upload dan download juga. Di sini kita juga bisa melihat ada lokal dan remote CPU load. Nah, ini adalah dia juga bisa mendeteksi CPU load dari RB450 yang kiri dan juga RB450 yang kanan. Jadi lokal sama remote CPU loadnya akan ketahuan. Dengan menggunakan fitur ini, sehingga nanti kalau kita misalnya pengen melihat jitter, kita pengen melihat istilahnya kapasitas dari link yang kita bangun, ini kita akan lebih mudah ya dibandingkan misalnya kita menggunakan traffic generator yang mungkin kita harus bikin template-nya mungkin beberapa rule ya. Nah, ini mungkin bisa jadi alternatif ketika kita pengen melakukan pengujian kualitas di jaringan lokal kita, karena mungkin jaringan yang kita bikin itu bukan langsung ke internet. Yang biasanya kita lakukan mungkin speed test itu langsung misalnya ke server yang ada di internet. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin di intranet atau memang kita pengen tahu kapasitas lokal kita itu berapa, nah tool ini kita bisa jadikan sebagai sebuah alternatif. Oke, kita akan melihat efek yang ditimbulkan ketika saya membuat atau mengaktifkan speed test dari RB450GX yang kanan ke yang kiri atau sebaliknya. Kalau kita lihat misalnya saya aktifkan dulu speed testnya di RB450GX yang kanan.
Kemudian saya coba remote yang hub mini atau yang ada di tengah. Nah, kalau kita lihat di sini memang bisa diperhatikan nanti di Ether 2 dan 3 akan melewatkan traffic sebesar 100 Mbps. Memang speed test ini sedikit berbeda dengan bandwidth test. Karena di bandwidth test kita bisa menentukan ada local TX speed atau RX TX speed-nya, tapi kalau di speed test ini kita istilahnya akan mengetes kapasitas itu sebesar-besarnya. Jadi kalau di sini terlihat sebesar misalnya 100 Mbps, ini karena memang jalur kabelnya kita menggunakan hanya fast ethernet. Kemudian speed test ini juga menggunakan metode yang hampir sama dengan bandwidth test, dan servernya pun juga menggunakan beta server, sehingga untuk RB yang menjadi target pun beta servernya juga harus diaktifkan. Saya akan coba lakukan speed test langsung ke arah dari RB450GX ke hub mini. Saya akan coba dari 4GX yang kanan, addressnya adalah langsung ke 10.111. Kita akan coba lihat hasilnya. Test ping aman, kemudian dia statusnya akan ke TCP download. Nah, pada saat TCP download, kita bisa melihat di bagian hub mini yang sebagai targetnya, CPU-nya langsung naik, bahkan bisa sampai 100%. Nah, ketika CPU-nya naik, maka nanti di speed test itu, ini hampir sama dengan tool bandwidth test ya, ketika kita pakai CLI, akan ada warning di mana nanti CPU load-nya sudah istilahnya mencapai batas maksimalnya, sehingga hasilnya istilahnya mungkin tidak akan mendekati aslinya. Di sini akan muncul sebuah error atau warning seperti ini. Nah, dari hasil ini, maka sebaiknya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah pengetesan performa router, sebaiknya dia ada di tengah seperti yang sudah saya contohkan seperti ini. Itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai tool speed test, tool terbaru dari Mikrotik yang bisa digunakan sebagai alternatif selain kita menggunakan traffic generator dan juga bandwidth test yang sudah ada sebelumnya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah, dan jangan lupa share video ini agar nanti lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di video-video kami selanjutnya.